Ini makan. Jangan main laptop terus, nanti mata kamu sakit loh. Ini makan dulu nak. Oke guys, welcome back to my channel. Iya ma, bentar dulu. Ini lagi buat video nih. Bentar dulu ya guys. Ma itu. Iya ma, aku ke situ ya. Masih sepi nih kelas. Rima, kita kerjain si murid baru itu yuk, biar geng kita bertambah banyak. Kita suruh masuk geng kita. Ayo, tapi kalau dia nggak mau, kita harus ngapain dong? Masa maksa dia sih? Kalau kita maksakan, dia lebih nggak mau. Kita ajak ke toilet aja, biar nanti di toilet kita suruh-suruh, pasti dia mau. Kan dia tertekan. Wah, itu ide bagus deh. Yuk. Katanya sih ada murid baru, benar gak ya? Benar gak ya? Katanya sih ada murid baru di sekolah ini. Kayaknya benar deh kata kamu. Nama lo siapa? Yuk ikut aku yuk. Kita ngobrol-ngobrol di situ yuk. Kemana ya kak? Kalau nggak jauh sih, yuk aja deh. Kok kita kesini sih kak? Kan ini toilet. Nggak enak dong kalau ngobrol di sini. Siapa juga yang mau ngobrol? Gue cuma drama aja di situ tadi biar lo mau di sini. Lo mau gak jadi geng kami? Biar ada tambahan, mau gak? Maksud kakak geng apaan nih? Tapi lo mau gak? Kalau mau bilang mau aja. Nanti aku kasih uang lo banyak. Maaf kak, kalau geng musuh-musuhan aku nggak mau. Bye, aku kelas dulu ya. Tuh kan, dia nggak mau. Awas saja ya loh, murid baru. Kalian tahu nggak sih, si murid baru itu banyak banget kutunya. Coba deh cek. Hah, kok kakak itu bilang gitu sih? Kan gue gak punya kutu. Yuk kita kerumunin yuk guys. Bagus Rima. Bagus, bagus. Wah ini ada sihiran sih. Tolong dong guys, jangan fitnah aku seperti itu. Aku gak punya kutu kok. Walaupun rambut aku kayak gini. Itu kenapa sih? Kok ribut banget deh. Kayak ada orang yang dikerumunin gitu. Ini kan si murid baru. Dek, kamu kenapa? Coba berdiri. Iya kak, ada apa?
Tenang aja kalau kamu diketawain sama Nini orang. Biar kakak usir dia ya. Kakak kan paling ditakutin. Eh kalian, pergi sana. Eh, lo gak apa-apa kan? By the way, nama lo siapa sih? Eh, iya kak, perkenalkan nama aku Tias. Wah, nama kamu cantik banget. Tadi kamu dikatain banyak kutu ya? Iya kak, tadi aku dikatain banyak kutu. Untung ada kakak. Eh, nanti kalau pulang sekolah kamu mau gak ke rumah aku? Nanti aku bisa cocokin rambut kamu biar jadi mulus. Mau banget dong kak, nanti ya pulang sekolah. Iya, nanti pulang sekolah ya. Ini kalau kamu bingung rumah aku, ini alamatnya ya. Makasih ya kak, nanti pas pulang sekolah aku langsung ke rumah kakak ya. Eh, nanti kita ketemuan di taman bermain itu ya. Nanti aku ke situ pakai sepeda aku ya. Oke. Bye-bye, Tias. Hati-hati di jalan ya. Eh, udah pulang. Gimana sekolahnya? Lancar gak? Alhamdulillah lancar. Sebenarnya sih gak lancar. Eh, iya. Aku masuk sekolah dulu ya. Eh, masuk sekolah. Masuk ke rumah. Iya. Lama banget sih nyambungnya. Eh, Tias. Kamu kok lama banget sih? Nanti aku jalan duluan deh. Iya, gak sabaran banget sih kamu, Clara. Ini udah mau jalan nih. Tunggu aja deh di situ. Ini udah nyampe pintu. Oh iya deh. Assalamualaikum. Eh, Ma. Aku pergi ke taman bermain dulu ya. Ada urusan soalnya. Oh iya, tapi pulangnya harus cepat ya. Oke, bye. Nah, ini dia. Kok lama banget sih lo? Wah, cepat banget. Ini tadi lagi nonton video. Pantesan gue nunggunya lama banget. Yuk. Tapi sepedanya gue harus dibawa apa tinggal di sini? Ya tinggal lah, kan kita pakai mobil. Oh iya. Aku taruh di situ dulu ya. Wah, ternyata lo jago juga ya bawa mobil. Iyalah gue jago, kan gue belajar. Iya. Eh, ini rumah lo masih jauh-jauh atau jauh banget? Udah, ikut aja. Wah, ternyata rumah kamu bagus juga ya. Nggak kayak rumahku.
Nah, kamu duduk di sini ya, biar aku yang rias rambut kamu. Nah, sebelum kalian lihat hasilnya, kalian harus like, comment, and subscribe dulu ya guys, biar aku bisa semangat bervideonya.